Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita saksikan sahabat, ini para jemaah yang berlarian nih. Dan di antrian ini ada salah satu jemaah juga yang terkapar karena terdorong barusan ketika berlari itu sahabat. Dan ini sebagai tugas kepolisian naik ke pagar ini demi menjaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang sukanya di vlognya sahabat salam. Dan di siang hari ini sahabat salam bersama rombongan jemaah dari Venture Travel ini akan masuk ke Raudhah. Dan ini para jemaah yang berlarian ini menunggu antrian untuk masuk ke Raudhah. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa menyaksikan bagaimana antusias para tamu-tamu Nabi Allah yang saat ini akan masuk ke Raudhah. Seperti sahabat saksikan di sebelah kiri, sebelah kanan sahabat salam ini, dan di belakang sahabat salam. Masya Allah, tabarakallah. Kepadatan ini bersama rombongan yang saya bawa dari Venture ini, Masya Allah. Padatnya luar biasa sahabat, karena cuaca cukup lumayan panas ya kalau di siang hari, tapi semangat ibadah jemaah-jemaah sangat luar biasa ini, Masya Allah, tabarakallah. Tuh di depan kita juga padat banget ini sahabat, kita harus benar-benar bersabar mantri ya. Nah, kita lagi menunggu proses panggilan dari petugas kepolisian karena saat ini masih peraturannya sama, harus menggunakan tasreh untuk para jemaah yang akan masuk ke Raudhah. Jadi harus benar-benar sabar antrian nih, bagi laki-laki dan perempuan juga sama. Dan ini sahabat, Masya Allah, tabarakallah, ini antri dari sebelah kiri. Subhanallah, ini petugas kepolisian yang mengarahkan tuh sahabat. Oh, benar-benar kita harus sabar ketika menunggu antrian untuk masuk ke Raudhah karena memang harus dijadwal. Dan ini ada jemaah juga yang terkapar karena dari barusan desak-desakan, dorong-dorongan dengan jemaah-jemaah dari seluruh negara itu, kita lihat, bisa lihat, Masya Allah, aduh, kenapa kalau pelan-pelan ini, ya Allah, itu sahabat, pasti polisinya juga akan kewalahan, cuma 1-2 ya sahabat. Masya Allah, suruh sabar tuh. Karena takut tidak kebagian mungkin ya. Tuh di sebelah ini juga ada yang terinjak-injak barusan sahabat, makanya dibawa ke samping demi keselamatan ya. Karena mungkin kesehatannya kurang stabil ya, Masya Allah. Nah, kita sudah menunggu di antrian ini untuk masuk ke Raudhah. Kapten harus ada di depan untuk yang membawa tasreh. Nah, nanti akan dicek satu per satu sahabat, karena menurut informasi saat ini harus benar-benar tertib. Dan kita mau masuk dulu nih ke ruang tunggu, ke ruang antrian. Dari petugas polisian harus benar-benar mengikuti instruksi dari polisi agar supaya diperbolehkan masuk ya. Nah, ini saya bersama para jemaah sudah masuk ke ruang tunggu ini sahabat. Tuh para jemaah di belakang kita dan juga sebagian di belakang itu antri banyak banget di belakang kita menunggu antrian untuk masuk ke Raudhah. Masya Allah, tabarakallah. Ini padat banget ini sahabat, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang sudah mau masuk ke Raudhah dan kita melewati dari pintu Aisyah ya. Ada pintu Jibril juga di depan kita. Dan ini pintu yang biasa dilalui oleh jemaah umroh ketika sholat di Taman Syurga atau di Raudhah. Insya Allah kita mau masuk dulu sahabat dan kita akan melaksanakan sholat di dalam ya. Nah sahabat, kita baru saja selesai melaksanakan sholat duhur berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, ini suasana di Raudhah. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk sahabat dan sahabati semuanya, dikarenakan suaranya belum stabil ya. Mohon doanya mudah-mudahan cepat pulih dan bisa menyampaikan dengan sempurna
kalimat demi kalimat dengan sempurna. Masya Allah, tabarakallah tuh. Petugas sudah meninggalkan masjid Masjid Nabawi. Petugasnya, mohon maaf, imam dan petugasnya juga di sana. Kita menunggu sholat jenazah. Nah, sabar, kita mau sholat jenazah terlebih dahulu dan kita akan lanjut setelah sholat jenazah. Nah, sahabat, kita alhamdulillah baru selesai seluruhnya, baik berdoa dan sholat di sini. Dan kita masih menunggu sebagian para jemaah untuk keluar bersama-sama. Karena kita sebagian para jemaah ada yang belum tahu jalan keluarnya. Makanya kita arahkan untuk bareng-bareng keluar. Karena kita sudah selesai berdoa dan kita mau keluar dulu ya sahabat. Nah. Indonesia, apa kabar? Ya, Masya Allah, terima kasih. Ayo. Mari kita salam-salam dulu ke Baginda Nabi. Dan ini adalah sahabat salam dari Venture Travel yang baru keluar dari Raudhah. Dan ini adalah jalur bau salam ya, biasa dilalui baik yang ziarah ataupun yang sholat di Raudhah. Ini kita bisa lihat jamaah di belakang sahabat salam, Masya Allah padatnya ini sahabat. Dan kita mau salam-salam dulu kepada Baginda Rasul. Tapi kayaknya ini kita diarahkan ke dalam, Masya Allah oleh petugas kepolisian ini, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. السلام عليك يا أبو بكر الصديق. السلام عليك يا رسول الله. إن شاء الله سلامت. السلام عليكم يا رسول الله. إنه القطة. ما شاء الله. Kita dipilih oleh Allah di 4 orang ini masuk di dalam. Subhanallah. Nikmat luar biasa ya Allah. Saya baru kali ini loh. Iya. Bisa masuk di dalam itu. إن شاء الله. Anak zaman sekarang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Iya. Diberikan keistimewaan. Kita berempat ini, Masya Allah, dipilih untuk suruh masuk ya. Masya Allah, padahal yang lain tidak diperbolehkan semua. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Enggak, cuman kita berlima ini, Masya Allah. Langsung ke iya. Pertama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita baru saja selesai sholat di Raudhah dan juga ziarah ke makam Baginda Rasul. Dengan harapan semoga kita semua, saudara-saudaraku semuanya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana nih pendapatnya pertama dari Bapak Trijoko? Alhamdulillah dapat kesempatan ke Raudhah ini. Gimana ya, nih? Luar biasa. Tadi siang juga sekarang iya, apalagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa ya? Yang Bapak rasakan saat ini? Rasanya teduh di dalam. Ya, salam untuk Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, Umar. Ini yang keberapa kali Bapak ke sini? Kalau dengan yang dulu mungkin yang 10 kali. 10 kali, Masya Allah, mabruk kali. Setiap kali masuk, mesti masuk bersama. Iya, alhamdulillah, dapat kesempatan ya. Semoga diberikan kesempatan kembali oleh Allah bisa datang ke Raudhah. Amin ya Rob. Amin. Dan juga ada Bapak Budi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, nikmat ya. Gimana nih? Biasa ya. Ya Allah. Nikmat dari Allah yang amin ya Rob. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah, dan semoga kita diakui menjadi umat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Baginda Rasul. Amin ya Rob. Ini juga ada
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saja. Gimana nih? Apa yang Bapak rasakan? Ya? Bisa masuk ke Raudah luar biasa. Apalagi tadi waktu masuknya kita belakangan tapi saya iya. Didahulukan. Jadi rombongan kita itu kayaknya diistimewakan ya. Betul. Sampai masuk ke makam Rasulullah pun kita bisa masuk ke dalam. Iya. Luar biasa. Jadi dari awal kita masuk terakhir malah diarahkan yang paling pertama. Betul. Padahal terakhir dia. Betul. Iya, dan barusan ketika kita ziarah padahal kita paling belakang diarahkan paling pertama juga. Alhamdulillah dapat pilihan-pilihan. Salat lengkap ya, salat salat sunah. Iya. Salat sunah lengkap semua, salat taubat. Alhamdulillah. 6 rakaat. Salat hajat. Insyaallah ya alhamdulillah. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kelak kita dikumpulkan dan diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja selesai alhamdulillah jamaah Venture yang kloter 51 alhamdulillah semua pagi perempuan ya sudah alhamdulillah dan siang sore hari ini menjelang maghrib kita bagian laki-laki dan alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan ibadah di raudhah dengan sempurna semua. Semoga diterima doa-doanya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesempatan kembali datang memenuhi panggilan Allah bisa melaksanakan ibadah umroh lita khusus bisa melaksanakan ibadah haji untuk selanjutnya Masya Allah tabarakallah. Dan ini adalah keluarga-keluarga besar Venture Travel yang saat ini baru keluar ini Masya Allah semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur kembali dan bisa kembali lagi ke tanah suci, ke kota Mekatul Mukarromah dan Madinatul Munawwarah, bisa bertemu bercengkrama lagi, bertetangga lagi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya satu ketika datang ke sini selain kerinduan kita kepada baginda Nabi dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pengampunan dan diakui menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, semoga kita semua dikumpulkan kembali. Walaupun tidak kumpul di sini semoga di janda kita bersama. Oke, masyaallah. Ayo kita pulang. Terima kasih semuanya ya sudah kompak. Masya Allah, tabarakallah ini sahabat keluarga besar dari Venture Travel saat ini baru keluar dari Raudhah. Semoga kita sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan video ini semoga Allah senantiasa panggil sahabat dan sahabati bisa datang memenuhi panggilan Allah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji lita khusus bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan selalu untuk kalian semua para subscriber, followers dimanapun kalian berada, hanya doa yang bisa kami panjatkan untuk kalian semua. Semoga kalian juga diberikan kesehatan selalu, apapun yang menjadi hajat harapan sahabat dan sahabati semuanya semoga terkabul, amin ya rabbal alamin. Saya sahabat salam undur diri dari Masjid Nabawi. Saya mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.